Banda bandi sing ketiban dadi. Lah, ini kan sudah kemarin, ulangi nih. Banda bandi sing ketiban dadi. Nah, itu loh kalau nyeting itu yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hidayat Hobi Channel ya. Kali ini Hidayat Hobi Channel sudah punya draft untuk pembuatan pesawat ya. Ini adalah draft pesawat Black Widow guys. Black Widow, black artinya hitam, Widow itu janda hitam berarti. Ya sudah, kita jadikan ya. Tolong bantu pemirsa, bantu mendoakan ya, berdoa. Menghitung aja lah. Hitung 1, 2, 3 ya, biar cepat jadi. 1, 2, 3. Nah, udah jadi Black Widow-nya. Ini White Widow berarti, ini warnanya putih soalnya. Ah, ya. Oke, pemirsa ya, ini sudah jadi. Kebetulan sudah kita bikin dengan cara yang biasa. Ngemal dari internet Black Widow seperti apa. Nah, ini seperti ini. Nah, persis banget ya, dibuat aja scale caranya seperti video-video yang lalu ya, sudah saya kasih tahu. Langsung saja kita pasang untuk aksesorisnya untuk menghitung CG ya, menentukan partnya ditaruh di mana ya. Nah, ini CG-nya ada di 30% di sini, berarti ini ketika di pegang gini nggak boleh goyang-goyang, harus lurus ini ya. Coba kita taruh saja ya. Oke, langsung saja kita install untuk motornya. Nah, ini teman-teman kalau beli ya, beli di ini di Hidayat Hobi Channel, nanti itu seperti ini dapatnya. Kalau mau bikin silakan, tapi kalau males bikin ya silakan beli, nanti silakan komen saja di WA, nanti saya kirim WA-nya. Nah, ini masanya seperti ini. Kita pakai motor 820, 8520 pun bisa. Nih, propellernya ini 60 mm. Saya taruhnya seperti ini, jangan terlalu tenggelam karena ini permukaannya sangat gebrak sekali. Jadi kalau bisa itu agak maju. Jadi separuh saja yang tenggelam ya. Ini separuh yang tenggelam. Kita taruh di sini, terus kita nanti akan mengkroai ini guys. Nah, biar untuk tempat boardnya ini dan baterainya. Kita tes biar tepat itu seperti apa ini, kayak gini ya. Nah, kita lakban dulu. Mana lakbannya? Oke, langsung saja kita setting untuk area pengeroaannya. Area pengeroaan saya perkirakan di sinilah. Kita dapat belum segini. Nah, ini sudah ya. Jadi semua sudah terinstall, motor, baterai sama board. Coba ini CG-nya pas nggak ini. Nah, ini pas, ini sudah 30% ya, seperti yang saya bilang tadi, 30% guys, 25 30. Nah, ini pas di sini. Nah, ini kita kroai saja, ini langsung kita eksekusi pakai cutter ya. Kita lepas dulu ini ya. Oke, teman-teman semuanya ya, rekan-rekan YouTube, ini sudah selesai, sudah kita kroai. Ini kan dimensinya terlalu sempit ya. Jadi untuk board saya sengaja memang pakai board biar enak, tidak saya lepas ini. Biar ini ada rumahnya lah. Ini ada rumahnya itu biar enak. Nah, ini karena pas, sangat pas sekali, kita kuatkan di sini pakai lakban ya. Terus kita pasang set seperti ini. Enggak apa-apa, ini agak offset sedikit, enggak kelihatan lah. Ini pun bisa buat landingnya kan, biar enggak nyusruk langsung ke bodi ada ini ya. Nah, ini baterainya kebetulan segini di kompartemennya, cukup luas, tapi masangnya miring ini. Nah, ini miring gini. Set, mantap. Terus nanti untuk motornya kita pasang di sini. Kabel-kabelnya kita rapikan, nanti masuk ke sini ya. Nah, kita ulangi lagi nih.
untuk motor-motornya ya, untuk motor-motornya kita tempel di sini, kabelnya kita rapikan nanti masuk ke sini ya. Terus kemudian kita, enaknya dicat apa enggak ini? Coba kita dekal dulu, nanti cakep nggak? Kalau nggak cakep ya terpaksa kita cat ya, kita kasih tulisan-tulisan apa lainnya. Oke, nantikan tes terbangnya besok. Oke, kita tes terbang ya. Black Widow yang jadi White Widow ini. Tetap pakai ZY530, ini pakai baterai 500 mAh ya. Kita langsung tes terbang. Kita nyalakan remote-nya. Nah, ini total berat sebelum terbang ini hampir 75 gram ya. Insya Allah kuat lah, tes. Kita cek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, langsung level terbangnya guys. Pas ini, trim up-nya juga pas ini. Ah. Wih, mantap woi. Oke. Oke, sip. Awas nyangsang. Kameraman bisa ini. Difoto enggak ini? Ini kejar burung kita. Loh, kok mati? Ini tadi jatuh mungkin baterai remote-nya habis guys. Jadi kita terbangnya di deket-deket sini aja. Wah, ini terbangnya cukup level ini, level banget. Mantap. Dengan ZY530 ini kan kita hampir enggak ada suaranya, guys. Jangan jauh-jauh nanti mati lagi. Kita kejar aja ini. Nah, ini pesawat Black Widow ini sangat mantap ini guys. Modelnya pun seperti Bronco dengan wingspan 50 cm, terus motor 820. Ini cukup bisa melahap ini, melahap untuk terbang. Ini karakternya sedikit slow. Nah, sedikit slow kan. Sedikit slow, tapi cepat juga ini bisa. Tergantung power yang kita ini ya. Kita tanamkan di sini. Ini kebetulan motornya 820. Wah, ini kameramen sampai bingung ini. Coba kita belok kiri kameramen biar gak bingung. Kita lepas di depan kameramen. Jangan bingung kameramen. Nah, ini belok kanan lagi kameramen, persiapan. Nah, itu lewat di atas, set. Tuh, kita putar-putar aja. Pesawatnya cukup stabil, enak dikendalikan. Nah, kita biarkan ini satu tangan ini saya. Nih satu tangan buat putar gini ya. Nah, kalau di apa terbang di taman-taman itu cukup begini. Ini alangkah lebih enaknya kalau pas agak anget ini. Nanti dapat termal lah di tangan saya ini kayak gini aja. Mantap. Diputar aja. Ini respon untuk area putarnya juga lumayan kecil ya. Nah, radius putarnya segini putarannya. Hampir setengah lapangan bola lah kalau dia mutar. Wih, mantap. Kalau teman-teman mau pesan ya, ini biarin aja. Kalau mau pesan silakan tulis di komen. Nah, ini saking stabilnya jadi saya nggak takut untuk jatuh ya. Biarin aja muter-muter itu jadi background saya. Kalau mau pesan silakan komen. Ini buatan asli homemade dari Lawang Malang, Om Hadi. Harga untuk kitnya itu sendiri cuma 50.000 ya kitnya. Gak tahu kalau sekarang naik atau enggak, cuma waktu saya pesan itu cukup 50.000 tapi polosan. Jadi tidak ada dekal dan lain sebagainya. Cuma
body saja. Tapi nyari body yang apa namanya stabil itu susah. Jadi orangnya itu memang bikinnya sangat presisi ya. Nah, coba kita ini lihat pesawatnya terbang lagi ya. Kita tangkap guys. Kita tangkap. Wih. Area dusnya cukup besar sih, jadi untuk nangkap susah. Misalnya kalau pas belok kanan, peng, aing aing aing, coba kita descend dari sana. Oke, persiapan landing, runway clear. Oke. Kita review sebentar ya. Jadi ini pesawatnya cukup ringan, cukup stabil, termasuk high wing ya di sini. Dengan kemampuan motor 820 ini cukup untuk membuat pesawat ini terbangnya enak dan responsif ya. Kanan kirinya cukup responsif walaupun agak jauh untuk radiusnya, tapi ini cocok untuk dimiliki ya. Dekalnya silakan pasang sendiri, segini aja sudah ciamik ini, kasih laban-laban warna gitu kan. Oke, yang mau pesan silakan komen, nanti saya kasih nomor WA untuk kontaknya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menyaksikan Hidayat Hobi Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.